Halo semua, balik lagi sama gua Alain di Attack on Titan Wings of Freedom. Lanjut. Jadi mereka sukses merebut kembali kota dari serangan Titan. Dan ini adalah kemenangan yang pertama. Oke, inilah saatnya buat memperkenalkan elit-elit di squad. Chapter 2. Udah masuk chapter 2 lagi ini. トロストクの壁が破壊される数時間前、精鋭からなる調査兵団は壁外調査に出発しようとしていた。来たぞ、調査兵団の主力部隊だ。エルヴェン団長、巨人の門を蹴散らしてください。 見ろ、リヴァイ兵士長だ。一人で一個旅団並みの戦力があるってよ。ち、うるせえな。みんなの羨望の眼差しもあなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。調査兵団による壁外調査の主な目的は、 5年前に陥落したウォールマリア奪還のための布石を打つことになる。 Yap, mereka tim elit. Dan itu ada Levi. 兵団拠点を設置し、壁を破壊された志願士なくに大部隊を送るための進軍ルートを確保すること。 この重要な任務を託される調査兵団は人類の英知の結晶である。 Pakai siapa gua? Woi, pakai Levi. This place is filthy. Let's not hang around. Gua juga pas pertama di anim ngelihat muka dia tuh kayaknya orangnya nyebelin banget ya. Mirip musuhnya Yugi yang pakai deck serangga tuh. Siapa namanya ya? Pas pertama ngeliat sih, first impression ke Levi. Kita lihat-lihat dulu. Oh, fortification. Fortifying. Fortifying equipment to improve performance. Tapi ada yang baru nggak ini developmentnya? Nggak ada. Kalau modificationnya, oh, first generation udah bisa di ini. Udah bisa di upgrade ke level 3 ya. Tapi kita coba dulu fortification blade. Oke. Gua pakai yang dipakai sekarang, reinforced blade. Terus sekarang materialnya select equipment will. Oh, jadi ini tuh di apa ya? Oke. Jadi kayak di upgrade pakai senjata lagi gitu. Dan kalau mau statusnya nambah, gue harus bikin senjata-senjata lagi nih. Begitu. Kita coba aja, fortify. Lalu yang ini juga. Dan harus yang tipe yang sama ya. Oke, ini scabbard sama scabbard lagi. Fortify aja. Lalu yang terakhir, Omni. Ini dia. Jadi sekarang harus rajin-rajin ngebuat senjata. Nah ini. Ups. Kayaknya kok yang training juga. Tapi sebentar, ini training first generation reinforce itu ngebutuhinnya generic statement of deployment-nya 2. Sama ini.
yang 4 ini tuh. Padahal si levelnya kan beda ya. Serangannya juga, cuman ngebutuhin materialnya sama ini. Generic Statement of Deployment. Dan gue sekarang cuma punya 8, kecuali ini nih, Duster Woodnya butuh 3. Ya jadi daripada buat yang training, mendingan langsung buat yang ini ya. Reinforced Blade ini buat nge-fortify. Tuh, ini juga sama ini materialnya. Oke, berarti jangan dihambur-hamburin. Yap. Kalau ini toko, ini material ya. Oke. Kalau material mah mendingan didapatin dari Titan aja lah ya. Sekarang langsung Petra. Dia sudah ngerestock gas sama blade-nya. Terus sekarang dia sudah siap buat bertarung lawan Titan. Yah, let's sleep. Lieutenant Levi. Oh, ini ada penjelasannya. Dia disebut-sebut paling kuat ya, prajurit paling kuat. Oke, kita lihat bagaimana kuatannya. Hei, nyangkut pertama juga. Oh my god, malu-maluin banget ini. Rotating slash. Oke. Wow, speednya. Oke. Dari depan bisa nggak? Nggak. Ternyata emang nggak bisa. Walaupun Levi juga dari depan mah tetap nggak bisa ya. Hey, hello, ditepak gue tadi. Oke. Dan kayaknya satu-satunya yang bisa ngedua kali tebas tuh cuman Mikasa doang. Yap. Shit. Oke. Sekarang kemana ini? Ke yang hijau-hijau. Kalau gas mah kayaknya sama semua ya. Ini gimana senjatanya, ini boros banget. Ngapain sekarang? Gak kena. Ada itu SOS. No. Oke. Terselamatkan. Tadi kena bangunan kayaknya. Oke. Di situ ada gas, lumayan kita ambil aja. Wow, dari depan juga langsung mati ini Titan. Oke, kita menuju yang hijau sekarang. Oh, ada yang merah ternyata. Kebetulan langsung dari belakang. Oke. Gasnya sekarang. Oke. Langsung ngisi gas. Sama blade. Oh, Erwin. Kapten Erwin. Kapten atau komandan ini. Suruh ngapain ini? Oke, selamatkan bagian tengah. Understood. Wow, banyak banget. Dari depan, mantap. Ini kayaknya cuma sekali-sekali doang ini si Levi. Oh my god, didn't focus part. Pak tadi udah jurus yang muter-muter itu. Tapi nggak ada salahnya lah, gue ambil materialnya dulu. Oke. Satu lagi itu. Some Titan defensive part, protective there. Oke.
using flash grenade. Titannya kekar banget ini. Dan jangan kesini, jangan kesini. Oke. Tadi di flash grenade, sound grenade, coba. Boom. Shit. Gimana ini? Susah banget. Use R to aim for defensive. Udah. Salah. Oke, itu nih ya. Jadi harus pas banget kalau di defensive part. Blade-nya gua ditajemin dulu. Come on. Kenapa nggak bisa ngeluarin talinya? Langsung barengan gitu. Yap. Oh, itu ada mana gas? Mana gas? Di map ini ada gas loh. Oh, ini dia. Sekarang kita ke... Susah banget ini. Ini kayaknya saking ngebutnya jadi rada-rada susah dikendaliin kayaknya. Itu materialnya lumayan, itu dua. Mukanya tuh serem banget. Yap. Dan materialnya di kaki. Hey, hey, hey. Salah. Oke, ini dia. Yap. Lalu ada satu lagi tuh. Nggak usah di boots ya. Kita hemat-hemat gas. Kayaknya kok yang Titan biasa mah. Tuh kan nggak usah di boost juga, langsung patah tuh kakinya. Oke. Yap. Beres. Semuanya sudah terkendali. Dan sekarang bakal muncul yang Large Abnormal. Oh, Subjudge the Titan in the Center lagi. Ngapain sekarang? Oh my god, itu ada 3 logistik. Mission success, oke. Oke, itu adalah sinyal merahnya tuh. Oke, dan Titan tuh bermunculan dari bawah. Oh my god. Oh, complete. Bah, gua tadi salah ngarahin tuh. Cuman dibantu sama yang tuh ranking A sama S itu. Langsung modar Titannya. Cari ini ah. Material, kebetulan yang Titan kecil langsung ada materialnya. Dan ini juga. Oke. Soalnya gue pasti bakal butuh banyak banget material buat bikin senjata, buat fortifying. Tapi nggak tahu sih, mendingan fortifying, mendingan bikin senjata baru ya. Oke. Kehalangan badannya yang gede itu. Wow, kenapa dia balik sini terus? Kan harus di boots deh ini. Oke, itu dia. Mantap banget. Yap. Ada satu lagi di depan. Itu Titan kecil kayaknya tuh. Iya, ini dia Titan kecil. Mission success. Oke, ini dia. Musuh terakhirnya, final subjection. Kekar banget ini Titan. Oke. Dia muncul dari gerbang bawah. Kalau gas gue masih ada 3. Ini masih ada, masih tajam ini blade-nya. Jadi langsung kita lawan aja lah. Wow, itu dia merah. Dua-duanya merah nggak? Nggak ding. Jadi kita abisin dulu yang... Woo, no.
gua mau abisin dulu yang kenapa ini nggak bisa. Oh ini dia, kok pakai si Levi ini susah keluar ya kadang-kadang si talinya tuh. Oh my god, gua langsung dari depan gitu. Ais, jangan ngedeket. Oke, dibantu sama teman gua tadi. Pertama kakinya dulu. Buset, kuat banget itu kaki. Walaupun pakai boots juga, buset kan? Dua kali tuh pakai boots gua tuh. Yap. Sekarang kaki sebelah sininya, sekalian materialnya. Oke. Pakai boots terus ini. Shit. Oke. Sekarang gua ngisi gas sama ini dulu, blade dulu. Ditempa dulu, oke. No, jangan dulu bangun. Tapi gua sekarang flash grenade. Yap. Langsung kayaknya satu-satu dulu lah. Tangannya sekarang oke. Okay. Wow, gua kena tangannya tadi. Defense part. Oh shit. Oh my god. Oke. Kenapa ini? Gua hampir ketimpah nih kayaknya. Benar kan ketimpah ini? Oke. One failed attack. Gagal kenapa itu? さすがは特別作戦班だな。当然の仕事です。やめてよ。団長にバカだと思われるでしょ。残念。もうこの辺りに巨人はいないってさ。それでいい。今回の調査ではさらに先まで進む。 あの子たちの死体を調べる暇もないのかい？いいかい？そもそもそも巨人の死体が蒸発するメカニズムってのは。エルビ、あのクソメガネはほっとけ。ああ。志願しなくまでの進軍ルートを一日でも早く確保する必要がある。行こう。我々に課せられた使命を果たすんだ。Yep, sepertinya masih lanjut misi mereka ke tempat selanjutnya. S semua, mantap. Oke, level 17 dan Levi langsung level 2. New material can be acquired material acquisition depot. Chain attack. Oh, kayak Mikasa bukan. Allowed for additional attack after an attack lands. Oke, ini skillnya Mikasa itu. Mantap banget. 13.000. Dapat rewardnya pasti banyak banget. Ini dia. Gua dapat yang B2 biji itu. High rank. Oke, mantap. Ada dapat lagi ding. Enggak ding. Dapat nih. Banyak banget yang dapat B-nya nih. Ada yang D juga. Keren. Dan ya, sekian dulu episode sekarang dan pastinya episode depan masih lanjut lagi tim Elite. Gua makainya pasti Levi lagi ya, semoga. Dan kalau kalian suka dengan videonya silakan like. Kalau kalian suka dengan channel ini silakan subscribe. Jangan lupa juga komen dan share. Terima kasih dan sampai jumpa.